Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tahu kat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, jangan dengki dengan orang. Yalah, dia seorang eh. Dia naik pangkat. Macam dia seorang je kerja. Tak, rezeki dia. Kita ni jadi tak syukur sebab hati kita ni kadang sebab apa? Nah, saya nak tanya, bahagia letak di mana? Bahagia letak di mana? Dah mula ada koma tu, kau malah tanya. Tadi elok gelap bila tanya. Tiba-tiba darah tak jalan, apa hal? Aku tanya, bahagia letak kat mana? Tahu tak apa? Bahagia letak kat hati, bukan letak kat mata. Itu sebab kalau hati kita tak ada tamak, hati tak ada dengki, hati tak ada sombong, insyaAllah bahagia. Masalah saya kata, kenapa letak bahagia dekat mata jadi tak bahagia? Sebab sibuk tengok apa orang lain ada. Oh, ya, laki dia insom. Lah, laki aku. Ha, mak. Bini dia lawa weh, bini la ilaha Allah. Bini kita pun lawa, cuma perbandingan tak adil. Kita bandingkan bini orang yang kat luar yang pergi kerja dengan bini kita yang tengah lipat kain. Mana sama? Orang perempuan lipat kain gaya bebas. Alik rumah ram. Dia pun sarung baju binatang. Baju kelawar. Dia mula cari habitat. Kajak ruang tamu, kajak dapur, kajak. Tu yang suami balik tu lambi. Hai, bapa ekor lah kelawar ni. Biarlah suami tidak setampan Fatah Amin. Biarlah suami tidak setampan Aaron Aziz dan juga Mah. Walaupun isteri tidak secantik Fazura, Nilofa dan juga Maya Karin. Saya ulang balik. Walaupun suami tidak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz ataupun Mah. Penceramah. Tak adalah, saja je lah. Aku gurau ya, gurau. Walaupun suami tak sabar Fatah Amin, Aaron Aziz, isteri tidak cantik Nilofa, Maya Karin ataupun Fazura, syukur sebab tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka eh? Tak ada. Sama eh gelap eh. Kan malam pap gelap. Apa nampak? Gabar-gabar terasa. Okey. Kan itu eh.